Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Halim Wardana. Kali ini langsung saja kita akan unboxing Tamiya Mini 4WD Play Astur. Oke, langsung saja. Ini dari boxnya sendiri. Tampak depan ada frame Astur. Kemudian samping seperti biasa model dari tampak depan. Kemudian sampingnya sini frame Astur. Dan kemudian di sini yang sudah jadinya. Oke, langsung saja. Ini dia frame Astur. Kita buka apa aja yang ada dalam box frame Astur ini. Yang pertama adalah sasisnya sendiri. Ini sasisnya ABS ya. AR sasis. Kemudian ban. Kemudian ada velg. Velgnya ini sepertinya karbon. Ya. Kemudian ada bungkusan-bungkusan berupa gear, grease, shaft. Kemudian ada dinamo serta ada terminal dan baut-bautnya untuk roller. Kemudian ini di bungkusan yang ini ada body dan part-part dari sasis ini. Kemudian ada stiker reguler ya, reguler tapi bling-bling ini. Kemudian ada manual seperti biasa. Kemudian petunjuk dalam bahasa Jepang. Habis ya. Ya, ini saja yang ada di dalam kotaknya. Dan oke, langsung saja kita rakit. Check it out.